Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore. Saat ini saya sedang berada di area Karet Sudirman. Ya, saat tadi naik Transjakarta turun di Karet Sudirman. Dan saya akan menuju ke tempat kuliner terbaru di area Sudirman ya. Ini kalau dari Karet Sudirman ini nggak jauh. Paling berapa menit lah nanti kita sampai ke sana. Ini kebetulan Sabtu sore dan lalu lintas lumayan macet tadi guys. Nah, nanti ini ada di sebelah kanan kita tempat kuliner terbaru. Ah, ini dia guys, kita cari dah gerbang masuknya di belah mana ini. Nah ini dia guys. Ini tulisannya bacanya apa ya? Cilak apa silaks? Ya pokoknya gitu deh. Cilaks. Dan ini lagi ada yang foto-foto di depan. Nanti kita akan coba minta izin untuk masuk. Wow. Yang pengen tahu ikuti perjalanan aku kali ini ya, aku mau masuk, mau lihat-lihat di dalam seperti apa kira-kira guys. Ini tempat berkuliner baru ya, masih baru guys. Nih, didesain sangat bagus. Sorry ya bang, lewat dulu. Oh, ini juga masih belum terisi, masih baru kayaknya guys. Bagus banget, keren. Mohon izin. Nah, di depan ini ada kios yang jualan makanan ala Jepang. Kok tahu Jepang? Saya sih kayaknya biasanya kalau lampionnya warna merah gini nih Jepang. Saya nggak bisa baca ini tulisannya ya, garis-garis gitu. Kalau salah mohon maaf ya. Tapi kayaknya sih Jepang guys. Oh, keren.
Keren sekali. Nah, ini banyak yang berkuliner di sini, guys. Jadi nanti ini berada di bagian belakang dari barat silak tadi ya. Nanti ada lorong-lorongnya. Keren, guys. Silakan mampir ke sini. Nah, di sini ada lorong, kita bisa tembus ke depan. Ini masih baru banget dan ini ada beberapa gedung yang masih belum terisi, guys. Nah, ini yang tadi dari pintu masuk di sebelah kiri saya. Kita viral lagi di Jakarta, guys, tempat kuliner. Dan ini saya sambil keluar ya. Keren, emang bagus. Pokoknya keren banget deh. Saya yakin nih dalam beberapa pekan ke depan tempat ini bakal ramai dikunjungi. Saya dilihat kalau bangunannya itu ya ala-ala Eropa gitu nih. Pak. Demikianlah video saya dari tempat kuliner terbaru di area Sudirman Cilak. Dan untuk selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke halte Duku Atas. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan komen yang positif ya, guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukuh Atas. Ini hari ini kayaknya di ujung mungkin ada acara apa gimana ya di daerah saya ini, soalnya cukup macet.
Ini dari karet menuju ke duku atas, guys. Dan di kawasan ini banyak gedung-gedung bertingkat, ya. Ini perkantoran, daerah perkantoran. Dan nanti kita akan menyeberang ke sebelah kiri, di mana di situ ada JPO tanpa atap, guys. Tugu sepeda katanya, guys, udah dibuka.